Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Antri 49. Semoga kalian dan orang-orang tersayang dalam keadaan sehat. Dan semoga apa yang kalian cita-citakan di tahun ini semoga terwujud, amin. Nah gengs, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengatasi kiriman foto dan video teman di WhatsApp yang tidak tersimpan di galeri HP kita. Tapi sebelum kita memulai, jangan lupa ya tekan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Dan jangan lupa ya tekan like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Langsung saja kita ke tutorialnya. Nah sob, biasanya jika kita mendapatkan pesan berupa foto dan video itu akan masuk atau tersimpan otomatis di galeri HP kita ya. Tapi tidak tahu kenapa tiba-tiba foto dan video tersebut tidak muncul atau tersimpan di galeri HP kita. Waduh, gimana ya? Tenang. Saya akan cek dulu ya. Saya akan kirim melalui HP satu lagi. Nah, saya akan lihat foto tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat foto tersebut ya di WhatsApp. Nah, selanjutnya kita akan cek di bagian galeri HP kita. Apakah tersimpan atau tidak? Nah, di sini tidak tersimpan ya di galeri HP kita. Nah, biasanya kita menemukan foto tersebut di bagian manager file. Selanjutnya kita buka memori internal. Di bagian semua file, kita cari WhatsApp. Nah, selanjutnya di bagian media kita klik ya. Nah, di bagian WhatsApp image kita klik. Nah, selanjutnya di paling atas private kita klik juga. Nah, kita cari ya. Nah, di paling bawah ada foto yang dikirim oleh teman kita ya. Nah, di sini. Nah, jika kita mencari atau menemukan foto di galeri HP kita seperti ini, maka ini akan menyulitkan kita. Nah, caranya yaitu adalah kita akan membuka WhatsApp terlebih dahulu ya. Klik titik tiga, kemudian pilih setelan. Nah, di bagian chat kalian klik ya. Nah, di bagian tampilkan media kalian bisa centang atau aktifkan. Nah, jika tidak diaktifkan maka foto dan video akan yang dikirim oleh teman WhatsApp kita tidak akan tersimpan ya atau tampil di galeri HP kita. Selanjutnya saya akan cek terlebih dahulu ya melalui galeri HP tadi. Saya akan mengirimkan foto. Nah, kita akan buka. Selanjutnya kita akan cek di bagian galeri HP kita ya, apakah sudah masuk. Nah, sekarang di galeri HP kita fotonya sudah ada ya. Jadi semudah itu ya. Baik, semoga bermanfaat tutorial ini khususnya bagi kalian yang sudah menonton. Cara mengatasi kiriman foto dan video teman di WhatsApp tidak tersimpan di galeri HP kita. Jadi, untuk itu, kalian bisa klik subscribe dan like-nya ya, karena itu semua gratis. Sekian dari saya, semoga pembahasan tutorial ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. And see you next video. Bye-bye.